Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini aku bikin dekorasi untuk ruangan, yaitu dengan memanfaatkan tanaman dan botol bekas. Mari kita lihat prosesnya. Pertama-tama kita potong daun sirih gading yang akan kita jadikan hiasan. Jangan lupa ya teman-teman, kalian harus pilih-pilih daun yang masih bagus dan masih segar supaya nanti terlihat lebih cantik. Nah, ini dia sirih gading yang aku ambil tadi. Jangan lupa siapkan gunting, botol bekas apapun yang kalian punya. Terus jangan lupa air ya. Untuk proses selanjutnya, kita potong-potong daun sirih gadingnya terlebih dahulu ya teman-teman. Karena ini menurutku daun sirih gadingnya itu terlalu kepanjangan. Kalau dipotong pun juga nggak apa-apa, itu tergantung selera masing-masing. Kalau teman-teman punya daun sirih gading yang sudah memanjang, lebih baik jangan dibuang ya. Dan lebih bagusnya lagi kita manfaatkan untuk dekorasi ruangan. Sudah kelar dipotongnya, kita masukin air ke dalam botol. Takaran airnya itu sesuai botol yang kalian punya ya. Ini karena botol aku kecil, jadinya aku pakainya cuma sedikit aja. Tuh, kita rangkai di daun sirih gadingnya. Kalau teman-teman potong daun sirih gading ini harus deket dengan calon akarnya ya. Nih calon akarnya kayak gini nih, nanti ini tuh yang direndemin ke air. Nah, itu dia tuh nanti bakal jadi calon akar biar tanamannya tetap tumbuh, tetap sehat, tetap bagus dan gak layu. Selain di botol, teman-teman juga bisa naruh tanaman sirih gading ini di akuarium ini. Karena aku pun juga naruh si sirih gading ini di akuarium ini aku yang ada ikan cupangnya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Bagus kan? Nah, jadi si akarnya itu harus kerendam ya, benar-benar kerendam biar jadi calon akar. 1 minggu atau 2 minggu kemudian nanti akarnya itu bakalan tumbuh. Nah, ini dia yang sebelumnya pernah aku bikin, udah berakar dan sehat, bagus pula. Kalau kalian punya tanaman sirih gading ini di rumah, kalian bisa bikin dekorasi yang seperti aku bikin ya teman-teman. Ini bagus dan kelihatan lebih cantik untuk dekorasi. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Kita ketemu lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.